Sinopsis Anak Langit episode 696 tayang Jumat, 18 Mei 2018. Saat Vini sedang bekerja, datanglah Maul. Hira menyambut kedatangan Maul dengan gembira. Ia lalu mengatakan pada Vini bahwa mulai hari itu Maul akan bekerja di sini. Tentu Vini kaget sekaligus kecewa, sebab ia masih ingin di sini bantu-bantu Hiro. Kesedihan Vini nggak hanya karena ia nggak bisa kerja bareng Hiro lagi, ia juga berpikir bahwa Milka akan kembali pada Hiro. Ya, Milka yang nggak jadi dinikahi Erland itu pasti akan kembali pada Hiro. Ia lantas teringat Erland, dan tiba-tiba jadi ingin tahu kabar Erland. Sementara itu Erland yang masih di rumah sakit kembali menanyakan soal Milka. Ia bahkan menelepon Milka berkali-kali tapi nggak kunjung tersambung. Ia lantas menanyakan pada Billy, apa Billy sudah menemui Milka? Di tempat lain ada Sasha yang curiga pada Kei. Ia curiga sebab Kei tak kunjung datang. Mungkinkah Kei pergi ke rumah Hemon? Pak Edi mencoba menetralkan suasana dengan bilang bahwa Kei mungkin masih di panti asuhan. Kei yang sedari tadi dicurigai Sasha itu ternyata sedang menemui Enyak dan Babe. Ia mengutarakan rencana menikahi Emon secara diam-diam. Babe langsung mendukung rencana itu meski Enyak masih tampak ragu. Bagi Enyak, rencana ini masih terlalu terburu-buru. Akankah Kei tetap menikahi Emon?